Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kanal YouTube-nya serta mereview estimasi atau perkiraan penghasilan YouTube-nya Triswaka Channel. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Triswaka Channel, buruan di subscribe ya geng. Jangan lupa di like, comment, and share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng. Oke geng, selanjutnya kita beralih langsung ke kanal YouTube-nya Triswaka Channel. Postingan terbarunya itu video yang berjudul Prank Ojol Beraksi Auto Minta Dihalalin, diposting 6 hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 625 ribu kali. Kemudian postingan terbaru yang lain di kanal YouTube-nya Triswaka Channel yaitu video yang berjudul Prank Text Mantan Pakai Lagu The Jawara Langsung Ngajak Balikan, diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton sebanyak 288 ribu kali. Kemudian geng, postingan terbaru yang lain di kanal YouTube-nya Triswaka Channel yaitu video yang berjudul Prank Jadi Ojol Sampai Diusir, diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali. Kemudian kita beralih ke postingan terlama di kanal YouTube-nya Triswaka Channel. Postingan terlamanya video yang berjudul Ripped Pants SpongeBob SquarePants Song Cover, diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 66 ribu kali. Kemudian postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di kanal YouTube-nya Triswaka Channel yaitu video yang berjudul Godain Cewek Judes Banget Mahasiswi Cantik Akhirnya Baper Juga, diposting 10 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 21 juta kali. Wow. Kemudian geng, postingan populer yang lain video yang berjudul Dibikin Emosi Satu Cafe Nyanyi Fals Tapi Lihat Endingnya, diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 18 juta kali. Kemudian postingan populer yang lain video yang berjudul Nekat Satu Studio TV Kena Prank, diposting yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 16 juta kali. Kemudian video yang berjudul Godain SPG Mobil Cantik Awalnya Bete Lama-lama Terkejut, diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 15 juta kali. Kemudian geng, postingan populer yang lain di kanal YouTube-nya Triswaka Channel yaitu video yang berjudul Digampar Tante Cantik Awalnya Pura-pura Gagu Dicuekin Tante Cantik Tapi Lihat Endingnya, diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 13 juta kali. Jadi itulah geng, postingan terbaru, postingan terlama, dan postingan terpopuler di kanal YouTube-nya Triswaka Channel. Semoga ada postingan populer yang baru yang views-nya melebihi postingan populer saat ini ya, amin. Kemudian kita beralih langsung ke socialblade.com. Di sini bisa kita lihat sama-sama Triswaka Channel telah mengupload video sebanyak 279 video. Dari 279 video itu berhasil mengumpulkan subscriber sebanyak 5,47 juta subscriber. Wow, banyak sekali geng. Semoga cepat sampai 6 jutanya ya dalam bulan ini. Kemudian dari 279 video itu total video views-nya Triswaka Channel mencapai 512.805.689 views. Wow, kalau dirata-ratakan per video itu bisa sekitar hampir 2 jutaan ya per videonya. Selanjutnya country atau negaranya tentu saja Indonesia. Tipe channelnya Triswaka Channel yaitu people atau perorangan. Pertama kali Triswaka bergabung dengan YouTube pada tanggal 21 Oktober tahun 2015. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian geng, kita beralih ke total grade-nya. Total grade-nya Triswaka Channel yaitu B+. Kemudian ranking Social Blade-nya Triswaka Channel berada di peringkat 6.456 dunia.
Kemudian ranking subscribernya Trisoka Channel berada di peringkat 1881 dunia. Kemudian ranking video viewsnya Trisoka berada di peringkat 8461 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia, Trisoka Channel menempati peringkat 57, 60 besar ya geng. Kemudian ranking people-nya atau tipe channelnya, Trisoka berada di peringkat 153 dunia. Wow. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya Trisoka Channel akan naik ya geng, amin. Kemudian geng, dalam 30 hari terakhir, subscribernya Trisoka Channel ini mencapai 170.000 subscriber, turun 26,1%. Kemudian dalam 30 hari terakhir juga, video pushnya Trisoka Channel mencapai 20,801 juta views, turun 13,2%. Semoga subscriber dan video pushnya kedepannya kembali meningkat ya geng. Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Trisoka Channel yang didapatkan dari YouTube. Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan Trisoka Channel itu sekitar $5,200 sampai $83,200. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun Trisoka Channel dari YouTube itu mencapai $62,400 sampai $998,500. Karena bisa kita lihat sama-sama di sini estimasinya masih dalam mata uang dolar. Ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $5,200 dikali Rp14.600 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp75.920.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang maksimum itu $83,200 dikali Rp14.600. Jadi totalnya Rp1.214.720.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang minimum itu $62,400 dikali Rp14.600 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp911.040.000. Kemudian estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang maksimum itu $998,500 dikali Rp14.600 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp14.578.100.000. Jadi itu lagi yang estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Trisoka Channel dari YouTube. Semoga dari segi subscriber, video views dan estimasi atau perkiraan penghasilannya dari YouTube kedepannya semakin meningkat, amin. Oke geng, tetap support channelnya Trisoka Channel dengan cara subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Dan tentunya channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Sekian konten kali ini, apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau di review, silakan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.